Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآباء وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم wa jami'i musannifil kutubin nafi'ah khususan al-ruh al-imam hujjatil islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa usulihi wa furu'ihim al-muntasimin wa muhibbihim al-mutalikina bihim bil arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal arwah jami mashaykhina wa muallimina wa dhabil hukuk alayna wa amwat ahli hadhil balda min ahli la ilaha illallah wa ahyam ila yawmiddin أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة يا الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأنمكم في الدارين آمين. فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أيها الولد والمحب العزيز أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه إن منشور النصيحة yuktabu min ma'adini risalati sallallahu alaihi wasallam in kana qad balagaka nasihah fa ayu hajatin laka fi nasihati wa in lam tablugh ka fagulli madha hasalta fi hadhihi sinin al madiyah. Fa kataba syaikhu, maka menulis asy-syaikhu guru, yaitu Al-Imamul Ghazali, atas permintaan muridnya, hadhihi risalah, ini risalah. Risalah itu arti aslinya surat. Dikatakan ar-risalah karena lembaran yang sedikit. Nah, kitab-kitab yang tidak tebal, yang tipis, itu disebutkan kebanyakan dengan risalah. Seperti dalam kitab fikih Risalatul Jami'ah. Jadi seperti cuplikan yang dikumpulkan atau yang disatukan dalam satu kitab atau satu buku. Nah, ini juga disebutkan dengan kata-kata risalah. Fakataba, maka menulis asy-syekh, yaitu Imamul Ghazali, hadhihi risalah, ini risalah. Fi jawabihi, di dalam jawabannya.
ya, di dalam jawaban pertanyaan atau di dalam jawaban permintaan dari seorang murid. Apa yang ditulis oleh beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum beliau menjawab pertanyaan, permintaan, permohonan dari muridnya, beliau awali jawabannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentunya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi dalam hadisnya beliau bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa atta. Wa fi riwayat abtar wa fi riwayat ajzam. Apapun perkaranya, apapun urusannya, bila tidak diawali dengan bismillah, nah, tentunya perkara-perkara atau urusan-urusan yang memang memiliki perhatian khusus dalam syariat atau dari syariat, seperti makan, minum, menulis buku yang isinya adalah nasihat atau cerita daripada para aulia, sahabat dan yang lain sebagainya, ini ada pantauan khusus atau perhatian khusus dalam syariat. Maka urusan-urusan atau perkara-perkara yang berhubungan dengan agama, ketika kita akan memulainya, itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Agar urusan perkara yang kita lakukan, yang kita kerjakan atau yang kita baca itu mendapatkan keberkahan yang sempurna. Dari keberkahan itu adanya kemanfaatan yang kita dapatkan darinya. Kita mau buka usaha, awali dengan bismillah. Mau buka toko, mau buka tempat usahanya, awali dengan bismillah. Jangan buka tanpa mengawali dengan bismillah. Buka dengan bismillah. Jangan kalah kita dengan orang-orang selain agama Islam. Mereka mau buka toko, setelah buka tokonya, kita orang Islam lupa dengan pemberinya. Padahal yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Untuk siapapun, baik dia adalah orang Islam ataupun orang kafir, mukmin ataupun munafik, yang memberikan rezeki adalah Allah. Yang membagi rezeki adalah Allah. Yang menentukan rezeki adalah Allah. Jangan sampai kita lupa kepada Allah saat kita membuka, awali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Maka yang kita dapatkan berkah walaupun itu sedikit dan akhirnya manfaat untuk kita. Nah, makanya diawali di sini dengan bismillahirrahmanirrahim karena menjalankan perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk tidak memulai segala urusan yang berhubungan dengan agama atau yang apa terhubung dengan agama kecuali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu beliau menjawab, i'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anak, bukan ayyuhat tilmid, wahai murid, ayyuhat talib, wahai penuntut ilmu, atau ayyuhat sa'il, wahai penanya, bukan. Tapi beliau sapa dengan ayyuhal walad, wahai anak. Sebagaimana kita ketahui, guru itu adalah salah satu dari orang tua. Orang tua terbagi tiga. Guru, orang tua yang menyebabkan wujudnya kita di atas dunia, dan mertua. Tiga ini adalah orang tua. Semuanya wajib kita hormati, wajib kita muliakan, dan wajib kita agungkan.
Tapi dari tiga ini yang harus lebih kita utamakan adalah guru. Sekalipun dari orang tua yang menyebabkan wujudnya kita di atas dunia, guru harus lebih diutamakan. Kenapa kok guru harus lebih diutamakan? Karena guru membebaskan dia dari kesengsaraan dunia dan akhirat. Kesengsaraan dunia dan akhirat. Kesengsaraan dunia dengan menghilangkan kebodohan darinya, menjadikan dia orang yang pintar, akhirnya bisa membuat dia bahagia di dunia dan menyelamatkan dia dari api neraka karena ia mengerti, sehingga dia bisa menjalankan apa yang ia pahami. Karena itu menjadi yang paling utama. Yang kedua adalah orang tua yang menyebabkan wujudnya dia di atas dunia. Orang tua menyelamatkan dia dari kesengsaraan dunia tidak akhirat. Kalau sakit diperhatikan, dijaga, dibawa ke dokter, diobati, tapi kurang peduli akhiratnya. Kadang kita punya anak, kita biarkan gak bangun subuh sampai terbitnya matahari, bangun dengan sendirinya. Kadang kita juga kurang perhatian anak kita sudah sholat atau belum, ketika ia bermain, ketika dia di luar. Dan kita gak pernah tanya ketika ia pulang ke rumah, sudah sholat apa enggak tadi? Di mana sholatnya? Dengan siapa? Gak pernah kita tanya. Membaca Al-Quran, kita gak pernah mengajarinya walaupun satu huruf misalnya. Kita pasrahkan ke orang lain. Makanya guru menjadi yang lebih utama sekalipun dari orang tuanya sendiri. Baru yang ketiga, mertua. Nah, karena mertua ini terkadang gak kedua-duanya. Gak membuat dia bahagia dunianya, tidak membuat dia bahagia akhiratnya. Juga tidak mengsengsarakannya dia. Terkadang ya, tidak membahagiakan dunianya dan akhiratnya. Ya terkadang ada yang membahagiakan dunianya, tapi tidak akhiratnya, jadinya seperti orang tua sendiri. Tapi terkadang gak dua-duanya. Gak menyengsarakan dunianya, tidak menyengsarakan akhiratnya. Juga tidak memberikan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Karena itu yang paling utama adalah guru. Lah guru ini adalah orang tua. Makanya beliau menyapa muridnya dengan ayyuhal walad, wahai anak. Menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan kelembutannya. Lah ketika diucapkan wahai anak, anak itu harus berbakti kepada orang tua. Di antara tanda baktinya anak kepada orang tua yaitu mentaati perintahnya, menerima nasihatnya. Makanya disebut ayyuhal walad. Jadi ini lebih kepada murid harus menjalankan, merespon dengan kuat apa yang akan disampaikan atau yang telah dia dapatkan dari gurunya. Wal muhibbul aziz, selain disapa dengan anak, tapi juga disapa dengan al-muhib, orang yang mencintai. Al-aziz, yang mulia. Orang yang saling mencintai karena Allah itu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti ia akan mendapatkan tempat yang sangat istimewa. Bahkan para nabi, para syuhada itu iri dengan kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa? Al-mutahabbuna fillah atau lillah. Orang yang saling mencintai karena Allah. Orang yang saling mencintai karena Allah itu ada kekeliruan dibenarkan,
ada lupanya diingatkan. Ketika menjauh dari kebaikan, ketaatan, ditarik, didekatkan. Itu orang yang saling mencintai karena Allah. Bukan dibiarkan. Salah dibiarkan. Sengkuk ngambul, lek diilingno. Engkuk perasaan, kalau diingatkan, dibiarkan. Ini berarti bukan saling mencintai karena Allah. Apalagi sudah enggak mau mengingatkan karena takut ini, takut itu, kemudian rasan-rasan di antara yang cocok dia dengan mereka misalnya. Wancene arek rodok soro iku iling-ilingane. Diiling nang kok ngambul sejarno ae wis. Dirasa-rasani. Wancene arek ngene ngene. Lah ini salah, ini bukan saling mencintai karena Allah. Saling mencintai karena Allah itu ingatkan. Yang mengingatkan carilah cara yang bagus, yang baik. Misalnya dia ngawur dalam mengingatkan, yang diingatkan semestinya menerima, walaupun yang mengingatkan caranya salah. Kenapa? Tujuan yang mengingatkan baik, tujuannya adalah mengingatkan, walaupun caranya salah, yang diingatkan adabnya untuk menerima. Dan itu banyak dilakukan oleh para aulia. Yang mengingatkan caranya salah tapi tetap diterima sama mereka. Bukan karena yang mengingatkan caranya salah kemudian gak diterima, malah mengolok-olok. Enggak ada. Diterima, walaupun caranya salah. Di adabnya yang menerima, itu menerima dengan cara apapun yang mengingatkan. Tapi yang mengingatkan adabnya mencari cara yang terbaik. Jadi sama masing-masing punya adab. Lah itu yang mengingatkan, makanya diingatkan wal muhib al aziz. Lalu didoakan atallahu baqaaka bi taatihi wa salaka bika sabila ahibai. Mudah-mudahan Allah panjangkan ketetapanmu dengan ketaatannya. Artinya mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu dalam ketaatan. Dalam melaksanakan ketaatan. Ada yang mengatakan bukan panjangkan umur dalam melaksanakan ketaatan, tapi mudah-mudahan Allah panjangkan umurmu dengan sebab ketaatan. Dua hal yang berbeda. Kalau panjangkan umurmu dengan ketaatan, dalam ketaatan dan dengan atau sebab ketaatan beda ya. Berarti kalau yang pertama atau Allah baga'ak, Allah memanjangkan umurmu atas ketaatannya, dalam arti kita diberi umur panjang dan kita terus melakukan ketaatan. Nah, kalau kita dikasih umur panjang tapi tidak dalam ketaatan, na'udzubillah min dzalik. Sehingga kita perlu dikasih umur apalagi panjang itu dalam ketaatan. Nah, itu yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man tala umruh wa hasunah amaluh. Yang terbaik itu di antara kalian adalah yang panjang umurnya, baik perbuatannya. Bertambah hari bertambah baik. Bertambah hari bertambah bagus. Perbuatannya, ketaatannya, kebaikannya, ini yang baik. Tapi kalau bertambah umurnya, bertambah lupa, bertambah lalai, ini adalah orang yang buruk. Kalau kita minta mati karena penyakit yang kita derita, enggak boleh. Mati ya aku, enggak boleh. Atau minta mati, ya matikan sekarang ya Allah. Kenapa? Ada kemungkinan kita bisa menambah kebaikan, ketaatan dalam waktu-waktu kehidupan kita yang sisa. Atau kalau kita melakukan keburukan-keburukan, ada harapan mungkin di kemudian hari dia bertobat, meninggal dalam keadaan tobat husnul khatimah. Karena itu bertambah usia, bukan bertambah waktu, bertambah hari, bukan bertambah bulan atau tahun. Bertambah detik dalam kehidupan kita, semestinya itu bertambah kebaikan.
atau tetap berada di dalam kebaikan. Ini yang pertama. Jadi Allah panjangkan umurmu dalam ketaatannya. Yang kedua, Allah panjangkan umurmu sebab ketaatannya. Berarti kapan bertambah umur? Kalau kita melakukan ketaatan. Dengan melakukan ketaatan, umurmu dipanjangkan oleh Allah. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, ketaatan, maka mudah-mudahan Allah memanjangkan umurmu. Loh, apakah bisa? Ada hadisnya yang diriwayatkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazidul umur illal bir. Tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan. Jadi kebaikan bisa menambahkan usia seseorang. Bertambah panjang atau bertambah banyak dengan usia, apa, dengan kebaikan. Dalam riwayat yang lain, albirru wa husnul jiwar wa imaratud diyar wa ziyadatul a'mal wa sadaqah taruddul bala wa tazidul umur. Kebaikan, kemudian bagus dalam bertetangga, memakmurkan rumah dengan kebaikan ketaatan, menambah amal soleh dan sedekah, itu dapat menolak bala dan juga menambahkan umur. Lah, tambahnya umur ini bagaimana? Sedangkan yang kita ketahui dalam ayat Al-Qur'an, Allah telah menegaskan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah tiba, enggak bisa ditunda, enggak bisa maju. Tepat pada waktunya. Bahkan dalam ayat yang lain Allah telah mengatakan wa ma min mu'ammarin wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab. Umur itu, orang yang punya umur tidak akan ditambah usianya dan tidak akan dikurangi illa fi kitab, kecuali apa yang sudah ditentukan dalam kitab dan ketentuan Allah. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah di situ, enggak bisa bertambah, enggak bisa berkurang. Lah terus hadis ini bertambah itu bagaimana? Ada yang mengatakan bertambahnya umur maksudnya adalah bertambah ketaatannya, bertambah kebaikannya, dan bertambah barokahnya. Umurnya tetap, misalnya ditentukan oleh Allah 50 tahun, tetap umurnya dengan kebaikan yang ia lakukan, bukan berarti umurnya tambah setahun atau 2 tahun, enggak, tetap. Tapi keberkahan, kebaikan, ketaatan di dalam usianya itu bertambah. Jadi dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan, tapi karena dipanjangkan atau ditambah keberkahannya. Jadi waktu dalam kehidupannya sama dengan orang lain, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah tetap, tapi karena kebaikan yang ia lakukan, Allah tambahkan keberkahan. Nah, tambahnya keberkahan, otomatis amalnya itu bertambah, ketaatannya bertambah, umurnya segitu, tapi kalau dihitung-hitung seperti umur yang lebih dari 50 tahun. Mungkin seperti orang yang umur 60 tahun, mungkin seperti orang yang umur 70 tahun, karena keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasalaka bika sabila ahibba'i. Dan mudah-mudahan Allah menjalankan kamu di jalan para kekasihnya atau para pecintanya. Jalannya para pecinta Allah itu tidak lain adalah Nabi Muhammad. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili." Qul hadhihi sabili ana wa manit tabi'ani. Katakan wahai Muhammad kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi' tabi'in atau kepada umatmu, "Hadhihi sabili, inilah jalanku." Jalannya hanya Nabi Muhammad, enggak. Jalanku wa manit tabi'ani. Qul hadhihi sabili at'u ilallahi ala basiratin ana wa manit tabi'ani. Ini adalah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutku dengan pandangan,
akal yang sehat, hati yang bersih. Itu jalannya Nabi Muhammad. Nah, kita dilarang melalui jalan-jalan yang lain. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sudah selain jalannya Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Fatafarraqu bikum an sabilih, kesesat. Tersasar, kesasar akhirnya. Gang buntu kita masuki, bukan jalannya kita lewati. Akhirnya ban rusak, motor mogok atau mobil ya, jatuh ke jurang dan yang lain sebagainya. Itu kalau kita jalan bukan di jalannya Nabi Muhammad. Karena itu para awliya mengatakan apa? Kullu turuk masdudah illa maniktafa atharan nabi, atharan rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan menuju kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan yang abadi tertutup, buntu. Illa maniktafa athara rasul, kecuali orang yang meneladani, yang mengikuti, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru terbuka. Nah, ini didoakan oleh gurunya untuk apa? Berjalan di jalannya para kekasihnya. Yaitu para kekasihnya, mereka berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau para kekasih itu adalah orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Siapa yang mendapatkan kenikmatan oleh Allah, dari Allah, yang selalu kita minta di setiap rakaat kita? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat salat kita? Mereka adalah an-nabiyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Para nabi, para syuhada, para shadiqin dan para salihin. Lah, itu jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna man syara nasihati yuktabu min ma'dini risalah sallallahu alaihi wasallam in kana qad balagaka nasiha. Sesungguhnya tersebarnya nasihat atau adanya nasihat di sana dan di sini, itu semuanya lah yuktabu min ma'dini risalah, diambil, digali atau ditambang dari tambangnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasihat semuanya ini yang ada dari siapapun, sumbernya adalah Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi Muhammad telah menjelaskan dengan jelas, baik itu dari firmannya Allah, wahyu yang datang kepada Nabi Muhammad, ataupun juga daripada hadis yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumbernya di sana, sumbernya dari Nabi Muhammad. Lah, orang-orang yang menasihati itu orang tuahkah, guruhkah, temankah, ataupun orang lain, mereka semuanya itu menggali atau menimba dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad. Lah, beliau mengatakan in kana qad balagha nasiha. Kalau memang nasihat itu benar-benar sampai kepada kamu, artinya kamu telah mendapatkannya. Fa yuhajatin laka fi nasihati. Terus perlunya apa kamu nasihat dariku? Yang aku sampaikan terus sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tidak beda. Jadi aku menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis. Lah, perlunya kamu dari nasihat itu apa? Jadi seakan-akan minta nasihat yang enggak ada. Lu enggak ada. Semua nasihat sudah disebutkan, telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah, nasihat dariku apa butuhnya? Ibarat kita sudah datang ke dokter. Lah, buat apa kita ke dokter lain lagi? Apa yang disampaikan dokter satu atau dokter dua ya sama aja. Sama. Lah, perlunya apa kita datang ke lagi? Apalagi misalnya kita ke kepalanya dokter. Kepalanya dokter misalnya, sudah kita datangi. Lah, kemudian kenapa kita ke bawah-bawahnya? Ya cukup. Nah, Imamul Ghazali mengatakan ini sudah ada. Apa yang kamu butuhkan? Kalau memang kamu sudah mendapatkannya.
Sudah mendapatkannya, sudah menemukannya, kenapa? Apa butuhnya nasihatku untukmu? Tapi wa in lam tablukka, maka jika kamu belum mendapatkannya, jika kamu belum memilikinya, faguli, maka katakan kepadaku. Jadi yang belum kamu ketahui, yang belum kamu dapat, atau belum kamu belum cukup, faguli, katakan kepadaku. Mungkin dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul, kamu belum memahaminya apa? Atau kamu masih mencari nasihat itu apa? Coba katakan kepadaku. Sampaikan kepadaku. Madza hasalta fi hadhihi sinil madhiyah? Apa yang telah kamu raih? Apa yang telah kamu dapat di tahun-tahun yang berlalu ini? Jadi supaya apa? Ketika menyampaikan itu benar-benar sesuai apa yang diinginkan. Karena dia kan minta. Murid tadi ini seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dia minta nasihat yang manfaat untuknya di dunia maupun di akhirat, untuk meninggalkan sesuatu yang kurang dia butuhkan. Jadi supaya yang dia kerjakan ini benar-benar yang ya yang dibutuhkannya. Adapun yang tidak dibutuhkan, walaupun itu ilmu, ditaruhnya. Nah, mendahulukan yang dibutuhkan daripada yang tidak. Kita dalam mencari ilmu itu gitu. Mencari ilmu itu cari yang kamu butuhkan, jangan nyari yang tidak kamu butuhkan. Apa yang kita butuhkan? Saya ini setiap hari sholat 5 waktu dan saya belum mengerti ilmunya. Berarti cari ilmu tentang sholat 5 waktu. Jangan kamu lapar nyari minum, atau haus nyari makanan, keliru. Kalau kamu lapar carilah makanan, kamu haus carilah air, kan gitu. Kamu sakit carilah obat. Enggak, sakit nyari penyakit. Sehat atau sehat nyari penyakit. Nah, ini keliru, salah. Cari yang sesuai yang kita butuhkan. Lah, Imam Ghazali kan diminta oleh muridnya tadi itu memberikan nasihat yang bermanfaat untuknya di dunia ataupun di akhirat. Lah, ditanya sama Imam Ghazali, nasihat sudah disampaikan oleh Nabi, dan tidak ada nasihat kecuali sumbernya daripada Nabi. Itu kalau memang kamu sudah mendapatkannya. Kalau kamu belum mendapatkan, apa? Apa yang telah berlalu? Apa yang sedang kamu cari? Yang belum kamu dapatkan? Yang belum raih? Atau yang belum kamu fahami dalam berlalunya waktunya apa? Karena ingin memberi yang benar-benar pas, sehingga benar ketika ia lakukan itu sesuai dengan permintaannya, bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Nah, ini belum menjadi jawaban. Lah, di pertemuan akan datang baru mulai nasihat pertama yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang telah disampaikan atau yang akan disampaikan bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik, lebih sempurna, dan mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan.
الإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأرض أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة فاستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نهضى بكل سهل في المصطفى الرسول نهضى بكل سهل في المصطفى الرسول نهضى بكل سهل صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا داهم ما هبت النسائي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.